Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Mirpata, Prodi Piaut 4A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat permainan edukatif untuk mengembangkan fisik motorik anak. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Alat permainan edukatif sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan fisik motorik anak adalah suatu cara atau alat yang digunakan guru untuk mengembangkan fisik motorik pada anak. Alat permainan edukatif ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan gerak tubuh dalam menggunakan otot-otot besar. Sebagian atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan agar seseorang dapat duduk, memegang, berlari, menendang, menaiki tangga, dan sebagainya. Contoh alat permainan edukatif untuk mengembangkan fisik motorik anak yaitu menyusun puzzle, menggambar dan mewarnai, bermain play-doh, menari, berenang, dan sebagainya. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai alat permainan edukatif untuk mengembangkan fisik motorik pada anak usia dini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.